Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Fata Amin kongsi video bersama Fatima, warganet titip doa terbaik kepada Fata Amin. Selepas bersetuju untuk memberikan hak penjagaan anak kepada bekas istri yaitu aktris jelita Nur Fazura Syarifuddin, Fata Amin sekali lagi seakan meluahkan perasaan terhadap anak perempuannya Nur Fatima Aisyah. Menerusi perkongsian terkini di laman Instagram Fata, menerusi naik foto video pendek memperlihatkan dia bersama anak perempuannya itu keluar berjalan-jalan ditemani ibu dan adiknya. Fatima, Dedi tahu Fatima suka Dedi dukung. Dedi tak kisah dukung Fatima selalu walaupun Fatima dah besar. Because you always forever be my precious baby, tulisnya lagi. Menjengah ke ruangan balas, rata-rata netizen menitipkan doa yang baik-baik buat Fatima dan Fata Amin. Bahkan ada yang berharap agar mana-mana pihak tidak lagi mengecam Fazura dek kerana masing-masing sudah move on dengan kehidupan mereka. Terdahulu, peguam mewakili pelakon Fata Amin yaitu Puan Syamimi Abdurrahman memaklumkan anak guamnya itu bersetuju untuk memberikan hak jagaan anak Nur Fatima Aisyah kepada bekas istri aktris jelita Nur Fazura Syarifuddin. Syamimi berkata keputusan itu dibuat selepas Fata dan Fazura bersetuju dengan segala termah yang telah ditetapkan. Dalam pada itu, Syamimi turut menjelaskan anak guamnya itu mendapat hak lawatan bermalam dan lawatan harian. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.